Pemirsa, sebagai bentuk kebersamaan dan Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infantri Roy Chandra Sihombing makan siang bersama operator Beko di Desa Siom, Kecamatan Akula Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai bentuk kebersamaan dan Satgas TMMD ke-111 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Infantri Roy Chandra Sihombing makan siang ala kadarnya bersama operator Beko di lokasi pembukaan jalan. Segala upaya dilakukan agar target TMMD berjalan lancar, semua berupaya termasuk dan gas TMMD ke-111 Kodim 0212 sebagai penanggung jawab semua kegiatan, dirinya harus memastikan semua berjalan sesuai dengan rencana, bahkan makan siang di lokasi pun tidak menjadi masalah. Kali ini makan siang ala kadarnya dengan operator alat Beko di lokasi pembukaan jalan. Dari lingkungan Dua Pasir Bidang Kelurahan Batu Rosak, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, tim liputan melaporkan.